Hari ini kita akan masak nasi kelabu. So, Mami akan tunjuk masak nasi kelabu macam mana. First, sukat beras. Basuh beras. Sukat dan ada nasi je. Ini cara buat nasi kelabu pala tahu. Mana dia punya pohon? Nasi kerabu pala tahu. Itu aja. Tak sekolah lagi. Bila hari. Okay, confident level kena ada. Warna biru masukkan. Macam mana ayat ni? Kacau-kacau. Oh, this too much. Kalau tak ada warna biru boleh letak nila? Boleh juga. Okay. Kalau rasa tak suka orang tu tak nila. Ini bahan nak buat? Kuah ayam pecik. Kuah ayam pecik. So, bawang putih, bawang besar, halia, serai. Tu je. Dah siap nanti Mie tunjuk. Kat sini ayam. Yang akan dibasuh dulu. Cuci bersih dan kita akan masak lah. Ini ikan kembung. Ikan kembung ni kita akan rebus dulu untuk buat dia punya serunding. Sebab kita ramai saat ni, so macam Mami macam kelak kabut sikit. Sebab semua benda ini buat, ini buat. Ini tuan director. Okey, yang ini ikan kembung yang kita dah rebus. So kita akan siap-siap dia, bukan siap, asingkan dia kepada asingkan dia menjadi isi dan tulang. Isi lain, tulang lain. Kau faham-fahamlah sini ayat ni macam mana. Okay, so sekarang ni dalam ni ada bawang, ada serai, ada bawang putih dengan halia. Okay. So, ini bukan untuk diperap ayam. Ini untuk kuah dia. Salah info. So, kita akan mula blend. Yang ni ada kelapa. Kelapa yang nak disangrai dengan ikan ni tau. Ini isi ikan kembung tadi. Yang dah diasingkan akan masak dengan ini. Dan juga sedikit bahan kuah. Bahan ni tadi. Bahan kisar. Bahan kisar. Okay, yang sebenarnya bahan yang dikisar tu untuk bahan yang dikisar tu untuk masak kuah dengan dia punya serunding. Boleh guna sekali. Okay, sebab untuk masak serunding ni kita guna sikit aja. Dalam 2-3 sudu macam tu untuk masak serunding. Dah. Okay, yang ni tengah sangai. Okay, si bongok ni dia bagi pakai kayu ni. Dia kau boleh ada sejengkal yang pengok sampah tu. Dia akan pakai pengok sampah tu kat sini. Okay, lepas tu yang ini kita akan guna untuk masukkan dekat dalam ni. Daripada yang ini tadi. Yang ni untuk masak kuah dia. Kuah yang pecik. Okay, boleh guna untuk masak ke dalam ni. Ini adalah untuk buat serunding. Kau paham-paham dah. Yang ni pun untuk masukkan ke dalam sini. Okay, yang ni untuk apa? Masak kuah. Masak kuah yang ini. Yang ini. Ini dan yang ini. So, asingkan dulu yang ni. Yang ni plastik garam tadi tu. Okay, yang ni dengan santan. So, ini geng dia. Okay, ini untuk masak kuah yang pecik. So, yang ini pula. Biar dia sangai. Biar dia sangai dulu benda-benda ni semua. Sangai ke? Sampai keperangan. Ini sangai keperangan. Lepas tu baru campur dengan yang ni. Lepas tu baru campur dengan ni. Yang ni tak ada tumis ke? Tak ada. Abah ke? Gaul je nanti. Kan dia masak dalam kuali. Tak pula kita tengok je nanti macam mana. Okay, bila dia dah... Ni lighting tak je eh. Bila dia dah agak keperang-perangan macam tu, kita masukkan yang tiga dulu. Ni, tiga sudu. Dia memang ikut recipe ya. Dia tak tahu berapa orang boleh makan ni. So, yang ni kita gaul. Gaulkan dia bersama dengan isi ikan. Dan dah ditumbuk campur garam. Ditumbuk campur garam katanya. Okay, so yang ni kena ni lah. Gaul untuk jadikan dia macam serunding-serunding tu. Setiap tadi nak beli je. Okay. Teruskan. Macam biasa lah gaul-gaul. Tapi Mami akan kelar dia macam ni. Dengan pisau supaya dia masuk.
dia meresap nanti kat dalam. Sebab peha ni dia lambat masak tau. So kita kena memang kena perap. Eh, kena perap. Kena kelar. Cuba jap. Okay, ayam ni kita masukkan sedikit garam eh. Tangan mami ada luka kat sini ni. Okay, perap lagi lah. Toge tu dah siap celur. Tutup api toge tu. Toge sepatutnya celur sekejap je. Orang tak payah lama. Menyek je. Ni potong dengan bubur gula yang dulu. Masukkan bahan kisar dengan serai yang dititik. Sampai garing. Sampai masak lah. Ini jangan pedas sebabnya ini untuk budak-budak sekali. Satu je lah. Kala dia je, bagi dia kala dia. Kita tambah lagi sikit cili. Tak pasal minyak ke? Tak pasal minyak belum? Sumpah sampai sekarang aku tak tahu pecah minyak tu macam mana. Ha, aku memang masak ikut insting dia. Aku rasa dia dah masak, dia masak. Tapi ini aku rasa belum masak. Belum, belum. Okay, kita masukkan santan. Api besar sikit. Ini api. Actually ni kuah tumis budu, tapi budu tak ada. Yang ada si bodoh je. So kita masukkan gula Melaka sikit. Dah. Kau tak payah nak besar tapak tangan. Yon, celur api. Dia dah macam dah jadi mendidih. Actually ni kuah tumis budu, walau orang Kelantan panggil. Kalau nak makan nasi kerabu. Tapi ni kita buat kuah salut dengan ayam percik. Tadi semalam tengok resepi lebih kurang je dia punya tu. Bahan-bahannya. Cukup ke yang kuah tu? Sikit. Mana aku tahu, aku ikut resepi je. Bila cili tu dah masak tadi, tu dah kira masak lah tu. Dah boleh. Ni kita nak tembai bakar ayam. Macam tu kita bakar dulu. Lepas tu kita lumur dengan. Yo, kau tak tahu api ke? Kau tak takut dia melecek-lecek tu? Okay, so korang tengok cara mami. Ini cara yang dia ajar. Okay, mami tak suka. Mami tak suka macam ni. Sebab dia nak letak benda ni dekat atas macam ni. Mami tak suka. So, mami ambil ni. Ini dia separuh masak lagi tau. Bawah dia macam ni. Okay, so mami celup. Mami celup dia macam ni. Lepas tu, mami letak. Okay, mami celup. Okay. Lepas tu, mami letak. Lepas tu, mami celup. Macam ni. Lepas tu, mami letak lagi. Okay. Kalau kata cara mami salah, biarkan. Sebab mami rasa macam ni lagi baru macam dia padu. Gila lah. Okay. Mami letak balik. Okay. Letak dah. Ya, mami. Degil eh, yang ni degil. Degil, berjalan-jalan sangat. Ambil kau degil. Okay.
Ya kan, kita terbakar. Ini baru panas dunia ya. Bukan belum panas api neraka lagi. So kita tutup dan pasang sikit api. Oh, sang sikit. Tak muat. Belum.